Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita kembali akan belajar menulis kata dengan huruf B. Ya, kalau kemarin, minggu kemarin kita belajarnya nulis huruf L ya. Sekarang huruf B itu seperti L tetapi punya perut. Nah, tapi sebelumnya apa yang harus disiapkan anak-anak dalam belajar? Buku kotak kecil, pensil yang runcing, penggaris, dan penghapus. Nah, anak-anak, cara kerjanya seperti biasa ya, kita buat garis tepi dulu. Cara membuat garis tepi dari pinggir lompat 3. 1, 2, 3, diberi titik, baru ditarik garis ke bawah. Nah, kalau sudah selesai, anak-anak buat tanda bintang. Dari atas lompat 1, dari samping lompat 1. Buat tanda bintang, tidur, berdiri, miring, miring. Setelah itu anak-anak menulis angka 1, 2, 3, angka 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, angka 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 11. Dan yang terakhir, 12. Kalau sudah selesai menulis angka, anak-anak mencontoh. Mencontoh dari foto yang sudah dikirimkan Bu Warni ya nak. Yang ditanda bintang di paling atas, kita menulis dulu. Sama seperti saat anak-anak menulis huruf L, dua kotak. Dari atas lurus ke bawah. Nah, terus diberi perut. Ini namanya huruf B. Huruf apa anak-anak? Iya, huruf B. Kemudian lompat 1, B-nya ada temannya A. B sama A, B. Lompat 1, 2, 3, B, I, B. Terus 1, 2, 3, B, U, Bu. 1, 2, 3, B lagi sama E, B. 1, 2, 3, B sama O, Bu. Nah, kita baca yuk. Ba, Bi, Bu, Bi, Bu. Nanti kita tulis 1, 2. 1, 2, nomor 1, 2 sama. Ba, Bi, Bu, Bi, Bu. Kalau sudah selesai, yang nomor 3, kita baru mencontoh yang apa? B, A, B lagi, lompat 1, terus A. Dibaca apa anak-anak? Ba, Ba. Kesamping lompat 3, 1, 2, 3, B lagi, A, B, A, Ba, Ba. 1, 2, 3, tulis lagi, B, A, B, A, Ba, Ba. Terus lanjut, yang nomor 2, anak mencontoh, oh, nomor 2, B, I, B, I. Sama, ke samping lompat 1, 2, 3. B, I lagi. B, I. 1, 2, 3. B, I, B, I. Dibaca apa anak? Iya, dibaca bibi. Kalau bibi ini cukup sampai 4 ya anak-anak. Sampai 4. Nah, bibi, 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 bibi. Selanjutnya sampai ke bawah, anak-anak mencontoh dari tulisan yang sudah Bu Warni kirim ya. Dan kalau sudah selesai, anak-anak jangan lupa menulis apa? Iya, menulis tanggal. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 10, tapi harus diberi hari dulu ya. Hari apa? Rabu.
R A B U, koma, tanggalnya berapa? 10 Februari. F E B ya, disingkat titik. Tahunnya berapa? 2021. Nah, nanti anak-anak mengerjakannya yang rapi ya, tulisannya ya, yang rapi, dan pensilnya pastinya harus runcing supaya tulisannya bisa kelihatan lebih rapi. Baik anak-anak, selamat menyelesaikan tugas hari ini dengan penuh semangat. Tuhan memberkati.